Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Vietnam Vu Van Thuong dan Presiden Peru Dina Ercia Boluarte Zegarra. Pertemuan diadakan di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC yang berlangsung di San Francisco. Menerusi pertemuan dengan Presiden Vietnam, kedua-dua negara bersetuju meningkatkan kerjasama dalam isu tangkapan ikan secara haram di perairan Malaysia. Selain itu, Vietnam meminta Kuala Lumpur untuk membantu soal produk halal, terutamanya untuk mendapatkan pensijilan halal. Perdana Menteri turut menjemput Vu Van mengadakan lawatan rasmi ke negara ini. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Peru, Malaysia diminta membuka pejabat di sana bagi memudahkan urusan pensijilan halal membabitkan produk Peru. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Peru kerana menyelamatkan 43 rakyat negara ini yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan eksploitasi pekerja. Selaku pengerusi APEC 2024, Presiden Peru turut menjemput Datuk Seri Anwar melawat negara itu pada tahun depan selain membuka peluang kepada syarikat Malaysia untuk melabur. Ekonomi Malaysia mencatatkan keluaran dalam negara kasar KDNK 3.3% pada suku tahun ketiga 2023 dan pertumbuhan dipacu terutamanya pengembangan dalam perbelanjaan domestik dan peningkatan berterusan dalam pasaran buruh. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, pemulihan selanjutnya dalam sektor pelancongan dan aktiviti pembinaan yang lebih rancak turut menyumbang kepada ekonomi bagi tempoh berkenaan. Bagaimanapun, pertumbuhan lebih tinggi berbanding 2.9% pada suku kedua itu kekal berdepan cabaran permintaan luaran yang lemah sekaligus memberi kesan kepada sektor ekspor. Selain aktiviti pengeluaran pelombongan yang lebih rendah. Berhubung cadangan mewujudkan hanya satu grade tunggal beras putih, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM akan berbincang dengan beberapa kementerian lain mengenai perkara itu. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perbincangan itu dilakukan secara menyeluruh termasuk berhubung isu penyelarasan hal berkaitan padi. Selain kementerian, pihaknya akan turut mengadakan perbincangan dengan Gabungan Pengilang Beras Malaysia yang mencadangkan perkara tersebut. Beliau yang juga Presiden Amanah berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat tahunan amanah di Penaga. Terdahulu, pengerusi Gabungan Pengilang Beras Malaysia Marzuki Othman mencadangkan supaya beras putih tidak lagi dilabel sebagai beras putih tempatan dan beras putih import. Langkah itu bagi memastikan tiada manipulasi di peringkat pemborongan sekaligus mengelakkan pengguna tertipu dengan beras yang dibeli. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kerjasama antara parti termasuk ahlinya dalam kerajaan perpaduan semakin erat. Keakraban hubungan antara parti sentiasa diberi keutamaan bagi memperkukuh perpaduan. Alhamdulillah, kerjasama kami semakin erat dalam membina perpaduan di kalangan, pertama di kalangan ahli-ahli parti dalam kerajaan perpaduan terlebih dahulu. Perkembangan banjir di Perak. Setakat 8 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu kekal 107 orang daripada 31 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Menerusi Kenyataan memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Kinta. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Sebeguna Padang Tembak menempatkan 23 penduduk daripada 7 keluarga. Sementara itu, di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 18 penduduk daripada 3 keluarga. Di Sekolah Kebangsaan Alu Pongsu pula menempatkan 57 penduduk daripada 19 keluarga. Manakala di daerah Kinta pula, 9 penduduk daripada 2 keluarga kekal ditempatkan ke PPS Dewan Orang Ramai MBI Taman Meru 2A Ipoh. Jabatan Penyiaran Kedah merangkul anugerah pendukung seni media sempena Majlis Anugerah Seni Budaya Negeri Kedah 2023. Majlis Anugerah Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu diadakan semula tahun ini selepas kali terakhir penganjurannya pada 2016.
Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Aris berkata, penganugerahan inisiatif itu sebagai menghargai dan mengiktiraf peranan media di peringkat negeri yang bekerjasama membuat liputan program anjuran JKKN. Ada 7 pencalonan dalam bidang-bidang tertentu yang kita rasakan sangat memberi impak yang tinggi kepada pembangunan seni budaya di negeri Kedah dalam bidang tari, teater, muzik, seni berbahasa, silat dan sebagainya. Sementara itu, anugerah utama iaitu anugerah tokoh seni budaya negeri dimenangi alumni Badan Kesenian Negeri Kedah BKNK Wan Muhammad Nur Wan Alam atau lebih dikenali Ayah Wan. Koreografer, pakar rujuk dan penceramah tarian tradisional berusia 63 tahun itu turut memenangi anugerah penggiat seni tari dan dicalonkan untuk anugerah seniman negara. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA menyasarkan 28 usahawannya yang menyertai Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023 menjana hasil jualan mencecah RM1 juta. Karnival tersebut akan diadakan di Anjung Floria Putrajaya bermula 22 hingga 26 November ini. Dan Pengurus Besar KEDA Ismail Suhaimi Sharif berkata kesemua yang dipilih melibatkan usahawan kluster makanan dan minuman serta kesejahteraan dan gaya hidup. Kita cuba mendengarkan mereka yang ada kelainan dalam produk. Contohnya yang ada macam kita ada produk-produk yang berasaskan makanan. Macam aiskrim, kita ada donat sebagai satu ni. Dan juga produk-produk yang mana identitinya ada identiti Kedah. Beliau bercakap kepada RTM selepas majlis pra-pelancaran di Jalan Langgar Alustar. KUD Putrajaya 2023 akan disertai kira-kira 1,000 usahawan dari seluruh negara bagi memperkenalkan produk pelancongan luar bandar. Penoreh dan pekebun kecil getah di Kedah digalakkan menghasilkan susu getah atau latex. Ini kerana harganya lebih tinggi sehingga mencecah lebih RM5 sekilogram berbanding getah sekrap yang hanya RM2.80 sekilogram. Pelbagai inisiatif dan bantuan dilaksana bagi menambah pendapatan pekebun kecil. Antaranya skim insentif latex dan insentif harga latex. Jadi selain pada itu terdapat juga lah bantuan-bantuan lain, contohnya yang terbaru lah tahun ni IPGB, insentif pengeluaran getah berkelompok. Itu maksud dia setiap pekebun kecil yang mengeluarkan hasil dalam bentuk susu layak menerima insentif RM300 sebulan selama 12 bulan lah untuk pengeluaran. Sementara itu, seorang penoreh getah Ali Abdullah yang memiliki sekitar 300 pokok getah memaklumkan hasil pendapatannya meningkat selepas beralih kepada penghasilan latex sejak tahun lalu. Cara puratannya seminggu kalau insya-Allah kata kami lah dalam kalau harga semasa kadang-kadanglah kami dapat dalam sekitar dengan insentif sekali dapat tak termasuk LGM ni. LGM sebab dia masuk akaun. Kalau dengan interior sedar kami dapat dalam 600 lebih, 600 macam tu lah. Ataupun paling lekeh, kalau turun anda pun dalam 400 minggu insyaAllah. 400, artinya berbanding dengan apa sekerap tu, tak sampai lah. Tak sampai banyak tu. Letek insyaAllah lebih lapang berbelanja. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Harimau Melaya mencipta kebangkitan dramatik untuk mengatasi Kyrgyzstan 4-3 dalam aksi pembukaan kumpulan D malam tadi. Malaysia bermula garang meledak gol pembukaan seawal minit ke-7 selepas pemain pertahanan Dion Kul cemerlang menanduk masuk bola sepakan sudut Arif Aiman Muhammad Hanafi. Namun kealpaan benteng pertahanan negara kemudian hukum dengan 2 gol pantas lawan masing-masing pada minit ke-42 dan 44, seterusnya ketinggalan 1-2 pada penghujung babak pertama.
Harimau Melaya bolos buat kali ketiga pada minit ke-57 sekaligus memaksa pengendali Kim Pan Gon membuat tiga pertukaran serentak memasukkan Akia Rashid, Paulo Josu dan Andrix Dos Santos bagi memburu gol penyamaan. Percaturan itu nyata berhasil selepas gol sendiri pemain lawan pada minit ke-72 dan jaringan kedua peribadi Dion Coles pada minit ke-77 kembali menyamakan kedudukan kedua-dua pasukan. Stadium Nasional Bukit Jalil terus gamat pada masa kecederaan babak kedua selepas gerakan bijak Arif Aiman berjaya mencari Faizal Halim yang kemudian tenang menyumbat gol kemenangan Malaysia. Tiga mata diperoleh meletakkan skuad negara berada di kedudukan kedua kumpulan dipisahkan dengan perbezaan jaringan berbanding pendahulu Oman. Terlalu yakin dan memandang mudah kemampuan lawan hampir menyebabkan skuad Harimau Melaya rebah di laman sendiri dan perkara itu diakui Ketua Jurulatih Negara Kim Pan Gon terutama ketika skuad negara bolos dua gol pantas pada babak pertama. And I think I don't know. Maybe sometimes second half time, I share with players that even before start, we share with the players that we must know who we are. We are not top level. Then we must be treat them. We must be respect. We must be humble. Malaysia akan bertemu Taiwan pada aksi seterusnya di gelanggang lawan Selasa depan. Saya Sadiq ni Pak Kih. Pak Kih 7 tahun kena. Jentera-jentera kerajaan, SPRM. Lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tular di TikTok. Ucapan seorang pemimpin pembangkang mendakwa institusi kehakiman negara dikawal Perdana Menteri. Tuduhan dilempar ketika Majlis Pelancaran Jentera Pembangkang sempena pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Dakwanya, keputusan mahkamah dipengaruhi kerajaan. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu adalah fitnah. Tomahan dipercayai sengaja direka bertujuan meraih sokongan pengundi. Pada masa sama, cuba mencetuskan sentimen negatif terhadap kerajaan dan ini buktinya. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawasanya Melayu tidak bersetuju dengan corak pemerintahan kamu. SPRM, salah satu agensi yang dituduh dikawal Perdana Menteri, tampil memberi penjelasan. Tegas badan itu, tuduhan terbabit adalah tidak berasas. Ini kerana SPRM adalah sebuah badan yang diperkasa undang-undang untuk beroperasi dengan bebas. Bagi mengelak fitnah terus melarat, laporan polis dibuat agensi puak kuasa itu. Henti budaya fitnah, amalkan politik matang. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan jenayah. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.